Muncul antara watak penting dalam skuad negara yang layak ke Sukan Olimpik 1980 nyata menjadi satu penghormatan buat seseorang pemain, walaupun dipilih oleh Karl-Heinz Wegen pada saat-saat akhir bagi menggantikan pemain yang cedera. Ia bukan ukuran kerana aksi atas padang menjadi penilaian sebenar pemain. Mengimbau pembabitannya dalam skuad emas itu, bekas pertahanan kiri negara Kamarudin Abdullah mengakui peluang itu seakan bulan jatuh ke riba, terutamanya selepas mendapat kepercayaan Wegen untuk menyenaraikannya dalam 4 daripada 5 aksi kelayakan. Saya telah dipanggil, agak lewat juga lah, untuk menyertai pasukan latihan pasukan kebangsaan di Frederick. Dan setelah 2-3 hari terus dibawa ke Stadium Merdeka untuk lawan secara persahabatan dengan pasukan Arab Saudi. Dan dalam perlawanan tersebut, saya telah diberi bermain sepenuh masa. Kalau tak salah saya, pada perlawanan itu kita menang dalam 3-0 di Stadium Merdeka. Dan selepas itu balik ke Presiden balik dan buat teruskan latihan. Dan latihan adalah bercorak taktikal. Saya dah sampai ke pusingan akhir pre-Olympic. Kita ada 5 perlawan yang tidak termasuk satu perlawan yang akhir, dan saya bermain untuk 4 kali lah, iaitu menentang Korea, Indonesia, Brunei dan Jepun. Dan saya tidak bermain melawan pasukan Filipin kerana coach pada masa itu, Kau Vega, nasihatkan saya supaya tidak bermain sebab saya telah dapat satu kad kuning sebelum itu, dan dia mungkin bimbang takut saya tak dapat bermain, bukan tak dapat bermain dalam perlawanan akhir dengan Korea. Pasal masa itu kita dah qualify, kita qualify untuk final. So saya miss satu game dengan Filipina, dan perlawanan akhir itu saya main sepenuh masa